Surabaya 30 Oktober 1945, Komandan Brigade Inggris ke-49, Brigadir Albertine Walter Southern Malaby, tewas di Jembatan Merah. Mobil yang ditumpanginya dilempari granat tangan. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya tewas dalam medan tempur. Padahal Inggris yang tergabung di pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua menjadi pemenang perang dengan gilang gemilang. Dan sepanjang perang selama 4 tahun di Eropa, Afrika, Asia, tak seorang pun perwira tinggi sekutu tewas di dalam pertempuran. Pertempuran Surabaya 1945 menjadi ingatan dunia. Satu perang besar dan mengerikan yang digelar rakyat. Rakyat berperang.